Dilansir dari Gelora.co, heboh, supporter Persib Bandung teriakkan Prabowo saat Ridwan Kamil masuk stadion. Bobotoh Persib Bandung di samping VIP Tribun Barat spontan meneriakkan nama Prabowo Subianto saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang bersama istrinya Atalia Kamil dan rombongan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin 18 Februari. Orang nomor satu di Jawa Barat itu datang saat rehat pertandingan babak pertama antara Persib Bandung melawan Arema FC. Sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Ridwan Kamil masuk dari pintu gerbang utara berjalan bersama rombongan menuju tribun VVIP. Saat Ridwan Kamil bersama rombongan berjalan menyapa Bobotoh, para Bobotoh justru membalas sapaan Ridwan Kamil dengan teriakan Prabowo yang merupakan capres nomor urut 02. Prabowo, 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 teriak Bobotoh dari tribun Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin 18 Februari. Ridwan Kamil yang datang mengenakan jaket biru dan topi hitam itu tak bergeming. Ia terus berjalan hingga sampai di tribun VVIP tanpa menghiraukan teriakan Bobotoh.